Halo guys, kembali lagi di channel gue. Dan hari ini guys, gue sama Matem subuh-subuh. Nih subuh-subuh kita mau masuk ke channelnya, channel servernya Bang Winda ya. Ini Jayapura Indah ya. Lo tau kan yang kemarin build gue ini? Tahu anjir, tau trending kan, ya. Ini build trending nih. Duh. Anjing beda tuh, lebih lu keren banget anjing. Iya bro, lu lihat langsung lebih keren. What the f- Nah. Gila. Keren banget anjing, coba kalau pakai shader. Gila ya. Sumpah keren banget. God damn. Oke guys, jadi hari ini guys, hari ini kita kenapa di sini Tem? Kita hari ini mau reaction mapnya anak-anak yang di Jayapura Indah. Wah, guys. Wah, menarik sih. Gitu ya. Jadi kita akan keliling di sini, kita akan raid. Tapi sebelum itu kita harus hilang dulu guys ya. Kan lo raid tuh nih sebagai builder, raid gue sebagai noober. Oh, noober apa? Gak ngerti ngebuild aja. Oke, ini banyak yang ngebuild ya. Kita di sini ada warp-warpnya sih. Oh, lo bisa ngewarp ya? Bukan ini juga sih ya. Ini kita lihat ya. Alam kubur tuh apa tuh? Apa nih alam kubur? Coba kita lihat. Selamat datang. Saat ini tertulis 4500 nama plus kuburan semua player. Kenapa nggak biar ingat dosa? Ini orang beneran kasih nama satu-satu orang. Anjing. Niat banget kok. Goblok. Ada nama gua enggak ya? Emang lu dikubur. Bisa jadi. Bisa jadi sejarah mungkin ini. Waduh, ini nyari kayak gini sih lama sih. Eh, mana coba ya, gua enggak ada. Mana? Wah, Dre, sumpah. Kalau kata gua? Hancurin juga. Kata gua, kita tempat. Capek. Apa nih? Atas tower apa? Tower. Iya, ini naga nih, tutorial gua tahu banget. Nah, this guy bro, tutorial bro. Gua tahu banget, guys, ini tutorial, cuy. Ini dari Boris namanya, YouTuber Boris. Ya. Tahu banget gua. Bener kan? Gua enggak tahu, gua juga lupa, guys. Sabar. Buat aja Boris Bokir. Nih kan. Ketahuan kan lu, lihat tuh, guys. Lu tutorial sama gua langsung ketahuan, bro, tuh. Nah, mampus lu, ketahuan kan lu, tutorial kan lu, ha? Sama bikin ketahuan ya. Iya ya, gua ketahuan nonton Rio aja ya. Kalau dibikin yang ini keren. Ya minimal kalau mau buat nangga tuh kayak inilah Chris the Cow. Udah tutorial buat yang bagus lah ya. Iya. Yeah. Oke nih Tab. Desa anti caper nih Tem ya. Nah, kelihatannya. Desa anti caper guys. Ini katanya buat Shannon C nih. Desa anti caper tuh. Shannon. Cewek. Oh, ini Shannon Chinon. Itu iya Shannon Chinon. Yang anak-anak Sans guys siap. Bagadeh. Cewek-cewek jago juga nge-build-nya ya. Kalah iya. Gua, Cok. Lu kapan bisa build kayak gini, Tem? Sumpah, tun guys. Gua suka ini. Sumpah lucu banget, Cok. Ini estetik banget, guys. Cewek banget sih. Ini vibe-nya cewek banget sih. Building guys. Banget. Bah, gila tuh, guys. Gadeh. Tapi kita harus lihat ini pakai shader enggak sih, guys? Pakai shader enggak sih? Cier. Cier. Sumpah keren banget pakai shader anjir. Coy, pakai shader keren coy. Sumpah ini pinggir kelihatan banget, keren banget nih. Lu gak ngeliat ini betapa indahnya, luar biasanya bangun nickel pakai shader guys. Yeah. Tapi sabar, kita rating dulu ini berapa nih Tem? 6 sih. 6? Gue juga 6 sih. Sama aja. 6 ya guys, 6. No hard feeling ya guys. Kita desa, apalagi nih guys. Desa bambu, desa bawah. Desa bawah apaan anjay? Gila kopok sih. Ada kristal. Oke, ini apa nih? Apa nih? Badar Warriors. Oh, ini nama klannya mungkin kali ya. Anggotanya nih, anggotanya. Keval. Revo sama penghapus. Eraser ya, guys. Eraser aja. Kenapa gitu harus penghapus gitu? Kita coba jalan, guys. Ini kalau pakai center sih cakep banget. Underground keren banget ya, anjir. Ini keren banget, coy. Ini survival sih. Yo, ini survival sih. Kelihatan nih soalnya hancur-hancurin bloknya tuh kayak aduh. I respect this. Nah kita, aduh nggak bisa lihat guys. Oh, maling. Ignore claims. Nah, oh ya, ini orang OP banget cok, sumpah. Itu guys, oh ya bener nih survival nih. Tuh ya. Barang-barangnya dikumpulin guys, survival. Survival guys, survival. Respect banget sih gua. Oke. Okay. Cuman ini kelihatannya harus dibenerin layout dari bangunannya ya. Kayak ini jalanan besar ditutupin sama farm gitu. Sama terraformingnya jalanan. Iya terraforming jalanannya lah ya. Ini dibenerin. Ini udah bagus ini. Ini kita rating. Berapa nih rating? Gua kasih 6 lah, kasih 6. Ini cuman kalau build-nya lebih rapi aja mungkin bisa lebih tinggi. Bagus banget. Oke, kita warp lagi, warp. Tadi gua lihat ada desa bambu itu apa tuh? Beneran bambu aja. Beneran bambu semua, Cok. Sampai internet luar ada apa? Ini desanya cuma segini dong. Astaga kering juga. Gak salah sih dengan nyebutin desa bambu. Iya desa sih. Bambu sih. Tapi emang boleh sebambu ini. Emang boleh guys. Sematem ini bambu. Ini tangan lo udah mirip kayak bambu. What you mean?
Oke lah guys, tapi aduh ini kayak masih belum cocok nih untuk di rating, belum selesai soalnya. Cuma emang bambu udah begini doang kayaknya cuy ini. Enggak sih, kayak terlalu sepi ya, cuma 3 rumah aja. Ya karena bambu. Terutnya. Natural beneran ya jadi emang. Yaudah guys, kita ganti lagi guys. Kita ganti program candi nih dari builder-buildernya di Cakrawala SM Poi. Ini keren banget sih. Cilah. Ini keren banget semua. Ini keren sih guys. Ini keren gak guys? Ini kalau ini sih ya gampang lah. Ini 9 lah. 9 sih. Ini konsepnya banget. Menarik gitu guys. Tradisional dicampur sama futuristik. Anjay. Ini keren banget sih. Cuma kayak ini. Cakep ya. Boleh sekeren ini. Emang boleh guys, hologram. Nyala-nyala anjir, jadinya pakai sensor jadinya. Emang boleh senyala-nyala ini guys. Jadi RGB ini. Oke, kita cari lagi guys. Kita cari lagi Stumble Gusi. Di desa Stumble guys tuh, desa Stumble guys beneran, cuk. Tuh. By Elan. Oh, ini si Elan cuy yang buat. Oh, si yang bantuin Bang Winda. Ini apa ada map Stumble? Ada map Stumble guys. Oh my god. Wih, beneran. Gila, keren banget. Beneran map Stumble ya, guys. Itu skin Stumble itu dibikinnya. Ada skin Stumble segala. Ini ada juga ininya ya. Ini kalau jatuh tuh kayak bloknya turun. Iya. Oke. Oke sih, ini Stumble sih. Oke lah, kita kasih rating berapa nih? 7 sih. Karena unik. Gua rada 6 sih. Buildnya kurang guys. Per GG, tower GG. Yo. Sebentar nih, kelihatannya tower GG beneran sih sepertinya ya. Ini tower, apakah ini tower GG beneran guys? Ini tower tok udah gitu loh. Anjir nih kalau cuma tower doang tuh satu udah. Ini cok tower doang cok. Tapi towernya oke sih. Tapi kayak apa gitu kayak. Secara detailnya menurut berapa? Gua overall gua 7 lah, 7. Bangunannya keren kayak. Dapat ya. Dapat. Cuman. Yeay. Cuman ini rada standar ya. Coba dibikin desanya ya, pasti keren. Iya, coba bikin desanya sama tower-tower lainnya. Coba kita sekali lagi. Adalah. Jaya Esports. Kita coba cek Jaya Esports, guys. Dang. Oh, ada ini coy. Oh, si Red. Cookie Red. Ini siapa aja? Ngapa ini robot itu, coy? Sandy pasti. Kembangs dan Cookie. Anjay. Gila, bos. Oke sih di dalamnya sih. Oke sih. Tapi sepertinya kreatif ini, guys. Ini kelihatan guys, kreatif ya guys. Iya, kalau kreatif tuh kelihatan guys dari chest ya guys. Oke, okay, ini bagian ciri apa deh? Ini siapa punya nih? Made by Campings and Elan. A host. Winda Basudar and ini rupanya Bang Winda ceritanya. Ah, sweet banget. Yo, sweet banget coy. Ini. Emang boleh guys hangat itu walaupun di tempat salju. Yeah. Siapa nih? Ini pembukuan cok. Pembukuan apa? Pembukuan. Yo, ini ada bambunya ya guys. Lucu banget sih temirmanya. Iya coy, ini ada. Oh, gila ini pakai shadernya cakep juga sih. Namanya Bang Winda dan Kakak Sylvia. Iya coy. Yeay. Si Mama Agnes. Jaya Esports. Oke, Jaya Esports begini doang ya. Ini gua gak bisa rating guys, kreatif guys. Love nyala anjing. Iya cok, pakai si lantern cok. Kita apa lagi cok? JKT48. JKT48. Ada lagunya Zre. Mencet dulu. Oh, ini Rhapsody guys. Hey. Lo tau gak fun fact? Apa? Salah satu yang ada di lagu ini tuh temen gue. Member JKT48. Damn. Kenalin gue. Pokoknya guys, clue-nya tuh Gia sekarang udah lulus dari JKT48 dan dia udah lagi kuliah di Malai. Itu clue-nya guys ya. Siapa guys? Tebak guys. Pokoknya nih salah satu dia nyanyi di sini guys. Keren sih, sumpah aja. Iya coy, gila. Dan itu temennya tau gak? Temen dari mana? Udah temen gue dari SD cuy. Dari 2006. Temen dari SD dan jadi member JKT48. Iya, gila. Emang luar biasa guys. Aku mau lihat FDW nih guys. Terakhir FDW. Berat, guys. FDW 40%. Oh, ini masih 40% tem. Oh, dia buat treehouse. Anjing. Tapi fun fact itu Bang FDW tuh tower, mulai main Minecraft juga, Sre. Iya, coy. Yeah. Gue lihat dia. Udah mulai jago, gue lihat. Iya, gue lihat dia udah ngerti cara pakai Optifine shader gitu, tahu yeah. Ya. Good job, Bang FDW. Good job, man. Good job. Lo tau gak sih waktu itu gue bangga banget dia live stream. Dia bilang, guys, ini yang build. Kalau gak salah yang build. Ini ya, guys. Spawnnya si Azre Leon. Orang pada Leon anjing. Salah sebut nama gue mulu, guys. Ya Allah, jadi Azre Leon anjing. Ini kita lihat nih, guys. Ya, gue tau nih, guys. Dia suka buat gini. Oh, ini cobblestone generator, kan? Kelas Bang FDW udah bisa buat generator. Boleh. Ini belum selesai juga ya. Bagus sih. Tapi oke lah. Ini semangat ya Bang. Dibuatnya ya Bang.
Kelas King. Oke guys, jadi itu aja guys untuk review build Jayapura Indah. Banget weh. Keren-keren guys, keren-keren, semangat. Ada beberapa yang survival dan kalian niat banget, gue lihat-lihat gila sih. Kayak gue capek. Ternyata mereka juga semangat. Ya semangat gitu ya, untuk memperindah Jayapura Indah ya. Thank you so much guys. Thank you so much guys ya. Ini build gue kemarin sama teman-teman. Kalian kalau belum cek, dicek guys videonya. Ya, cuma sehari loh guys. Iya, cuma sehari loh buildnya semua. Gila loh ini. Gila, ayo gila. Karena itu ya guys, see you guys next time. Bye-bye. I've got a premonition, I'm dreaming you and I.